pada diary. Sudah hampir sebulan, Eden dan Syam berlayar merentasi lautan Ganeh. Mungkin bagi sesetengah orang, semua ni kocok gila. Tak masuk di akal. Yolah, mana tidak eh. Kami terpaksa menjadi hamba untuk memuaskan segala permintaan kapal Dujano ni. Makan dan minum, jangan cakaplah. Kadang ada, kadang tak ada. Kalau ada pun, serodak-serodak roti yang ditinggalkan untuk pipih dan lipeh yang menghuni kapal ni. Nak buat macam mana? Janji boleh lapik paut. Sudahlah. Lagipun, ini jelah pilihan yang Eden ada untuk bertemu dengan eh. Dan Eden tahu, apa yang Eden lakukan ini cukup berbaloi. Bak kata pepatah lama, kerana cinta, lautan dalam sanggup direnangi. Dan kerana cinta jugalah, dan sanggup kemari. Hoi kata, Kapten cakap pagi esok kita akan sampai ke Indrasati. Aku nak kau dengan kawan kau tu berambus esok. Buat menyemak di dalam kapal ni. Nantikan ketibaan Dan, wahai sang putri. Cantiklah Tuan Puteri lukis. Kalaulah saya ada bakat macam Tuan Puteri, kan best? Kalau awang rajin praktis, awang pun mesti boleh melukis tau. Yang penting, kena ada minat. Kalau tak, lukis apa pun tak jadi. Tuan Puteri, saya pun pandai lukis punya hebat tau, Tuan Puteri. Pagi tadi, masa tidur, saya ada lukis ini peta Indrasakti dekat saya punya bantal. Cantik tau. Itu Ailio Basi Kapten lah. Lukisan bendanya. Apalah Kapten ni? Oh, ya ke? Itu bukan saya lukis ke? Apa khabar wahai manusia? Maaf sebab mengganggu. Aisyah, siapa pula dah? Khabar baik. Siapa gerangan cik ni? Eden, putera katak. Anak raja dari negeri Tempurung Jaya. Dan ini, penasihat Eden, Syamimi nama eh. Boleh panggil dia Syam yo. Hi you all. Selamat berkenalan. Sebenarnya, kami berdua dah berlayar jauh untuk ke sini. Kami terpaksa menumpang kapal dagang sebab kekurangan wang tambang. Maklumlah, kami ni sengkit. Terpaksalah juga kami jadi buruh paksa dalam kapal tu. Macam-macam kerja kami buat. Terasa hino juga kadang-kadang tu. Bos? Ha? Tak payahlah cerita panjang lebar sangat. Bos beritahu je apa hajat bos menanya. Oh, okey. Jadi, Eden ke negeri ni adalah untuk melamar Puteri Melati untuk menjadi isteri Dan. Macam mana? Setuju tak Tuan Puteri?